desa.suyanto.id. Saya sekarang ada di Rose Garden di New Zealand, di Wellington. Kita datang kemarin dan kita ke sini. Ini perjuangannya luar biasa karena kita harus naik, harus jalan downhill. Ini nanti pulangnya ini yang perlu perjuangan yang luar biasa. Nanjak naiknya, yang turun ini juga sudah kos-kosan, tapi sehat. Orang sini kalau mau jalan-jalan di situ seminggu 3 kali, saya kira sudah lumayan sehat, sudah memenuhi kriteria olahraga di mana kita harus berolahraga 150 menit setiap minggu dalam waktu 5 kali. Inilah wajah Rose Garden yang kita perjuangkan untuk sampai ke sini lewat downhill yang curam, tapi jalannya baik karena aspalnya mulus. Ini ya Rose Garden-nya, kita lihat ada berbagai macam warna-warni di sini. Ya, kita lihat coba di sini. Ini adalah Rose Garden yang berwarna pink. Ini adalah warnanya pink. Ini kalau kita dekati, memang indah dan tentu saja ini harus dipelihara sangat-sangat intensif, sebab kalau tidak intensif tentu dia nggak mau berbunga. Nih, kita lihat sekitar ya, ini garisan yang pink ya, lain-lain ada yang merah, ini sebelah ini merah. Terus ada yang merah. Ini ada yang merahnya merah, menyala, sangat menyala sekali. Kelihatannya ini dilihat secara intensif. Ada bekas-bekas semprot pestisida, sudah saya kira. Karena banyak sekali musuh-musuh tanaman. Ini kita lihat kalau secara keseluruhan tamannya adalah seperti ini ya. Taman Rose Garden semua. Untuk kesini benar-benar perlu perjuangan. Sangat cerdas ini yang bikin taman ini. Jadi tadi dari atas ditunjukkan Rose Garden itu 19 menit, tapi ditempuh cukup dengan susah payah akibat apa, jalannya turun ke downhill. Ini yang putih, tapi sebenarnya ketika sampai di Rose Garden ternyata letaknya adalah tidak di taman yang di downhill tadi, tetapi di pinggiran kota. Kalau kita mau curang, tidak balik ke atas, bisa juga naik taksi atau minta dijemput untuk pulang ke hotel misalkan. Tapi kita sudah bertekad akan pulang melalui turunan downhill tadi, dan tentu saja nanti kita akan uphill, akan memanjat yang luar biasa tantangannya. Saya kira berbagai ini sudah ada yang rontok-rontok, ada yang karena umurnya sudah agak lama. Apakah ada orang lain? Ya, ada juga. Ya, ada. Ada juga orang yang datang lagi. Untaiannya itu sangat-sangat. Ini apa, jenis apa? Leonardo da Vinci. Wih, katanya ini namanya itu adalah Leonardo da Vinci. Mungkin nggak masuk lah,
pink. Kalau saya ini warnanya pink. Saya enggak tahu kalau Anda apa warnanya. Karena warna itu kadang-kadang berbeda-beda satu sama lain persepsinya. Saya memang agak apa memanfaatkan mata untuk warna itu tidak jeli, kadang salah antara hijau dan biru, kadang-kadang sulit. Ini juga ada namanya harusnya ini ada, dan semua diberi nama. Ini juga ada Rose Garden kita. Nah, di sana itu kita punya, masih ada merahnya, merah tua ya. Untayanya, tapi sayang ini sudah agak layu. Sudah agak layu karena sudah terlambat kita datang. Tapi sudah ada keluar lagi yang generasi baru ini. Ada kuncupnya. Sangat bagus. Tadi kita turunnya itu dari hutan itu, yang kita lihat hutan-hutan itu perbukitan, dan kita nanti naiknya melalui cable car, jadi lewat kereta kabel, kereta yang basicnya itu ditarik pulang balik menggunakan kabel tambar lah yang luar biasa. Wah, ini sedang mekar-mekarnya saudara ya, ini sedang mekar-mekarnya, dan warnanya tengahnya kuning, pinggirnya agak kemerahan, ada pink. Ini saya kira jenis yang berbeda, apa coba namanya. Oh, ini dibilang hybrid tea. Apa maksudnya hybrid tea? Tapi dia mengatakan Lolita jenisnya ya. Ini. Ada juga tempat kantinnya. Oke, kita akan minum dulu. Wah, yang di kebun sebelah ini berbagai macam rose. Malah ini ada rose yang di tengahnya warnanya beda dengan pinggir. Saya baru tahu sekali jenis seperti ini. Ini adalah rose yang menurut saya beda dengan yang saya ketahui selama ini. Pusat juga ada kumbangnya, sedang mencari madu-madu di sini. Nah, yang berbeda tadi, maka sana kita coba lihat, kita ada yang kuning. Kita dekati yang warna kuning. Kuningnya ter, bahkan seperti bukan terus saja. Yang bukan yang ini yang masih agak apa? Masih agak berbau pink. Bukan berbau pink, ada nada-nada yang pink. Ini yang saya maksudkan, bukan kuning nyeter. Bunga-bunganya sangat menawan hati, bahkan untaiannya sangat luar biasa. Ada untaian yang satu
1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu tangkai ada 6. Ada 6. 6. Ada 6 buah rus. Ini juga ada lagi. Ya, di sini. Sudah. Ini masih ada. Jadi berupa untian-untian. Nah, ini juga ada yang apa? Bunganya dibandingkan daunnya lebih banyak bunganya ini. Mulia. Ini namanya. Apa ini? Ini namanya sunrose. Ya, sangat pink. Ini yang terakhir adalah yang paling segar. Ini bunganya saya kira ini yang paling baru yang kita belum terlambat. Ini kuning, sangat kuningnya sangat mencolok. Kita lihat namanya apa. Kita lihat ya namanya, apakah biasa sesuai dengan yang ada di negara kita misalkan saja. Apa namanya ini? Oh, namanya agak sulit saudara-saudara. Nama dia adalah apa ini? Oh, ini namanya apa? Oke, ada apa? Serendipity Floribunda. Wah, ada seperti bahasa Indonesia saja ya, namanya pakai bunda. Ini ya luar biasa hebatnya. Enak sekali. Ini yang terakhir ya saudara-saudara. Dan di sekitar ini orang kelaparan. Ini banyak sekali. Di sini ada akhirnya dikasih resto, orang-orang pada makan, kecapean, haus, setelah turun, menuruni bukit dalam waktu 30 menit saya kira. Ini kita juga berpikir untuk ikut makan di sini nanti, ya makan kecil-kecilan, mungkin es krim, atau mungkin makanan-makanan yang refreshment yang untuk membuat kita segar. Mudah-mudahan kita naik nanti menjadi sehat walafiat. Lutut saya ternyata menjadi sehat. Nah, ini ada orang Indonesia di sini. Lihat tuh. Halo Pak Bruri. Ini Pak Bruri sedang melihat juga rose garden. Ada Ibu Arum. Arum Dalu bukan? Bukan. Arum manis. Arum manis katanya. Ada ini Pak Siut. Ini luar biasa. Yang paling utara ini orang yang ngepir-ngepir nih. Hai, pir. Wow. Nah, ini juga orang Indonesia katanya. Apa ini? Orang Indonesia yang kedampar. Pingsan, yang pingsan kalau diajak naik gunung. Ya, ya nanti tolong Sinta pesenin apa? Dipesenin ambulan ya. Untuk itu.
Siap. Untuk ambulan. Ya minum aja, enggak jadi minum. Nah, itu kan. Itu kalau artinya. Udah dapat minum ya, rasa segar dikit lah. Dari mana ini minum ini tadi? Saya belum dapat minum. Atau kita cari minum di sini? Ya, ini sudah kami temukan. Oke. Ya oke lah. Ya oke. Nah, gitu ya, saudara-saudara. Kita akhiri tur Rose Garden. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan kita akan minum saatnya minum. Sampai ketemu lagi. Akan saya syutingkan perjalanan naik nanti banyak juga bunga-bunga, tapi kita nggak tahu bunga apa saja di sana. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Suyanto.id. Klik subscribe supaya channel ini selalu bisa bersama Anda. Terima kasih.